Pemirsa, misteri pembunuhan yang jasadnya ditemukan dalam karung di Tegal, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Ya, korban ternyata dibunuh teman yang baru dikenalnya di media sosial yang ingin untuk menguasai sepeda motor untuk digunakan mudik ke kampung halaman. Polres Tegal Kota menangkap Muhammad Jerry Agung, warga desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pria 27 tahun ini merupakan pembunuh Wandana, pria 25 tahun yang jasadnya ditemukan membusuk dalam karung di sebuah rumah. Jerry mengaku meracuni minuman Wandana, warga desa Cibiuk, Ketanggungan Brebes, hingga membuatnya sekar dan meninggal dunia. Jasad korban dimasukkan ke dalam karung dan diletakkan di bawah tempat tidur. Jerry mengaku tidak ada niat membunuh korban, namun hanya ingin membuatnya tidak sadar. Buat bunuh diri, pertama karena usaha saya kemarin itu gagal, kedua istri juga untuk buat kalau pulang itu bawa uang banyak, akhirnya saya langsung inisiatif beli potasium. Jadi potasium yang kamu beli itu rencana awal adalah kamu mau bunuh diri? Betul, Pak. Cuman karena berhubung saya punya album foto anak sama istri, saya tunda-tunda sampai yang tadinya berubah dari warnanya putih, jadi kuning ke karatan, saya buang lagi, saya bikinnya baru. Motif pelaku murni untuk menguasai sepeda motor yang akan digunakan untuk mudik bersama anak dan istrinya di kampung halaman. Sementara terkait ada tidaknya hubungan khusus antara pelaku dan korban masih didalami menyusul pelaku dan korban berkenalan di media sosial. Itu sudah 3 bulan ya, berkenalan dengan korban, kemudian yang mengajak ketemuan di lokasi TKP ini, ya, artinya sudah direncanakan. Ada hubungan khusus Pak antara tersangka dengan korban? Kita masih dalami terkait dengan hubungan khusus, yang jelas adalah mereka berteman. Ya. Mereka berteman, kemudian motifnya ini adalah motif